Puji Tuhan, Pak Yosafat, adik ini dia berusia 6 tahun dan dia dibawa oleh ibunya. Menurut kesaksian dari ibunya bahwa adik ini sejak dia lahir dia sudah tuli, tidak dapat mendengar. Tetapi pada malam hari ini setelah adik ini menyambak ujung jumbai daripada Pak Yosafat, adik ini dapat mendengar dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tes ya, tes, ayo. Saya ikut. Ikutin saya. Iya. Sudah. Sudah. Mendengar. Mendengar. Iya. Puji Tuhan. Ya.